Jadi orang datang berapa, keperluan apa sudah ada kok. Cuma leso aku sih di luar rumah. Di luar toko kan enggak bisa ya, itu rezeki mereka lah. Saya halalkan sepanjang itu di luar jam kerja kan ngono. Ngapain mikir gak dia mau ratuan pesaknya bojoku orang semakin pikiran semakin tidak tenang semakin rendah seknya rugi lo bojoku kenapa mau bojo ya kita kasih tahu kan jauh mikir tenang-tenang gue kok jangkangannya podo cek didol podo leng adep podo pasar podo apa hasilnya podo orang mungkin kayak parah-parah percaya kan gak wah, lumbu. Maksud pikiran teman-teman, rezeki kan di alamat. Rezeki kan di alamat, sugih kan jamin hidup bahagia. Tapi kalau orang miskin pasti bisa. Jadi, mau tenang terus dong. Pepik niko. Nikmati sekarang bisa umroh. Istri saya bilang, sertifikasi nggak usah dipakai, tabung untuk kita pergi haji dan umroh. Saya tiap tahun orang eman-eman, yoleh kayak uang pung ngapain? Aku mau saya berangkat kemarin malah anu, apa, seluruh keluarga, anak saya yang kecil sampai yang ini saya ajak semua sama yang ngomong sekalian orang eman-eman, gara-gara saya tuh kok jauh-jauh, karena saya masih kecil masuk paut. Andaikan ini masih boleh saya bikin, tapi cukup usia istrinya bahaya nanti terakhir sisa. Saya kemarin umroh bareng gara-gara anak saya yang paling kecil itu kan masih TK. Pulang dia ngomong sama saya, ya dia menjadi saya ya, saya kan orang kota. Nah nanti, maksud saya dibunuh guru, dibunuh apa deh? Maksud saya suruh tukar kabel palsu itu kan musik ya. Saya harus lihat kabel asli, saya nangis. Iya nak, anak saya yang kecil itu kan sering masuk rumah sakit karena saya sedikit, lainnya sesar ya udah, besok langsung berangkat bu, saya sertifikasi digunakan terus saya kan anggota kooperasi RT ya dari paling akhir aku mau tabungnya aku akhir ya aku rasa sering, karena mau nunggu ya, ben dapat terus dibatalkan mana yang saya lebih baik membekali anakku dengan dia pekabat dia daripada HP motor. Saya bilang sama anak saya, tidak ada warisan dari anak. Warisan terjadi ketika bapakmu sudah, ibumu sudah bapak. Aku mau, tugas kamu sekarang merakit diri, menciptakan untuk mencari. Orang tua hanya membantu kalian untuk hidup mandiri. Aku mau, kok tak jelas kirim buri. Mau piknik, kaji, umroh, dagang, pakaian yang nyampe ke depan, pedagang sih nyampe tapi. Entah gue kudu, alah-alah men dodo-dodo gedang. Kaji, maka lu dodo-dodo gedang. Sakwinte sak tanahin. Wong kong. Sorry to... Yang keempat, sarahatun ala robbi. Ada waktu untuk Tuhan kalian. Ya bu, bangun tengah malam, rukuk dan sujud kepada Allah. Kerja, bengit, dumeni. Ibadah orang pernah kok dagangannya perbarok pak. Sholat rabi lakoni jalur rezeki menyanyi nanti. Enggak lah tau kok mantu perbati ini nalar tong. Lu jenisnya ini jadi pengurus BMT gak usah macam-macam. Dalam Islam membangun ekonomi cukup dengan tiga. Satu, kejujuran. Ranking sisi kejujuran. Dua, komunikasi silaturahmi tanpa tujuan untuk kepentingan ekonomi tapi untuk kemaslahatan umat. Yang ketiga, rumah tangga kamu atau dengan bagus. Aku suka BMT mampir. Semarai kue rumah tuh apa? Kue kalau bujur apa-apa. Pikir aku lah teman. Lo kok gue ngene-ngene kamu apa? Ya orang kasih nyapi matur baiknya janati rumahku surgaku. Kamu tahu gak sumber kemuliaan orang itu hanya empat. Apa? Zaujatan sholihatan, waladin sholihin, rizki fi baladihi, dan sahabat yang baik-baik. Itu kunci kemuliaan empat enggak? Istri yang baik, anak yang gampang dididik, rezeki tidak jauh dari rumahnya, dan yang keempat teman yang baik-baik. Cici bujur bu,
tenang. Ciri orang bahagia itu bojo, wis toh. Kowe ora pake sugih ora apa, kowe bojomu apik kowe wis seneng. Kowe ora pake apa-apa ora apa, ora pake apik ora apa, nek bojone ayu mulih yo, Pak. Rasa kasur opo kok ploso wis meteng. Ngetengar nih, bojo renyang jenabi Pajenek Khotijah, pengusaha karayara sahab terbesar Mekah ambil milik Khotijah. Tapi Khotijah kemudian mau hidup sederhana bersama Rasulullah. Karena apa? Bojonya apa? Seluruh harta diberikan kepada umat Islam untuk jadikan tanah Mekah Madinah menjadi tanah haram. Kemudian Nabi hidup sederhana. Sederhana itu bukan meskin Bu Amar. Kau sudah orang pengen poya-poya. Orang kaya kue. Umur sudah tahu kok selfie sekarang bok bok ke apa? Iya kan mas? Bojo ini. Bojo ini apa? Lainnya mengikuti yuk mas. Kau sampe bojo mu apa? Anakmu apa? Nek anak karo bojo mu apa? Boleh rezeki apa mesti nyenang ke? Tenang, gue nyenang ke konsum apa-apa gue. Lu tenang mas. Keluarga yang ring di siji gue. Wah, cuma macam-macam aku ngandani apa? Aku rambut undang itu apa? Kau sudah aku akeh. Aku sama aja sudah nolak untuk malam hari. Ramadan sudah nggak tahu karena pemilu. Saya sudah tanda tangan kontrak jarum. Kopi jatuh ini kita pakai 10 karena jarum pisang lu malah cok. Kamu kok ngayu-ayu aku waktu kau. Batu. Ya SPG-nya. Orang Ajuna itu tenaga gak mau mati daya untuk itu. Kerja. Tapi nggak penting tuh. Jadi sisi ke bucu. Mau pakai uang lah, mau betul atau minat bucu minimal 3. Wah jurah bi kalau uang mana terlalu bi. Bi putul poin, bi putul mana, bi putul kalah. Sisi kaca mana, loro kaca turu, telur kaca nomor. Wah cepi sancar rapi dan uang mana. Yang rusak dulu sahaja. Wong lanang, wajib rapi karo wong wedok nimo. Siji wajib rapi karo wong wedok sing kudu. Mesunan marai sing lanang cepet mati. Loro wajib rapi karo wong wedok sing seneng dandan. Umur semida, esek kelibat, sunan bibir, salam alis, tanam benar, sote, solikin, selipan, serai ini putih, tangan iro, antara mami gerak, si nomor papat, si nomor teruk, kuat jerapi, karo wong wedok yang gampang ninggalin sholat. Sholatnya ditinggalin, apalagi diri. Sinar parah, kamu jangan menikah dengan perempuan yang mudah Allah. Pakai SMS. Apa itu? SMS. Hilang harga diri, hilang kehormatan kalian. Makanya BNP pakai kerudung pada cinta. Tocok. Jadi di isu punya kiamat. Rakyat keterlaki, kalau rakyat yang ngerti orang. Ngirete orang itu cantik apa tidak menurut ilmu psikologi. Saya kan kerja di rumah sakit, saya psikologi perawat. Itu dapat lihat dari tangan dan alis. Jadi alis itu walaupun dikerok nanti akan kelihatan pas aslinya. Karena alis ini tidak bisa dioperasi dengan baik, hanya menambah supaya kelihatan gitu. Tapi tidak bisa dijadikan secara medis. Jadi dari sumber radar penyakit kalau tidak hati-hati. Karena tumbuh rambut ini bu, automatic. Ini bu kerok, itu jumlahnya sebenarnya menang. Waktu dorong, itu rambut yang macam ni kan? Khusus rambut ini, karena rambut besar ini, ibu potong tu boleh tetap kumpul. Karena ini sudah ada urat terukur, termasuk ada komedo di itu. Jangan ada pecet, karena komedo itu munculkan zat untuk menolak penyakit yang ada di situ. Mana boleh isu infeksi dah ya? Mungkin kerja monobu tak nanti, monobu cukupnya.